langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Bina upacara. Hormat. Labang, upacara memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Oleh seluruh peserta upacara. Pancasila.
Laksanakan. Juga marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato kita untuk berubah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Hal ini juga didorong oleh semangat kita untuk terus berinovasi, menciptakan perubahan dan kebaruan yang membawa kita melompat ke masa depan. Mungkin di antara kita sampai hari ini masih ada yang ragu untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas atau dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin satuan pendidikan. Memang pada dasarnya tidak ada perubahan yang membuat kita nyaman. Jika masih nyaman itu artinya kita tidak berubah. Sebenarnya bukan hanya guru yang terus dorong untuk berubah. Kami di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga memacu diri untuk berinovasi, mengubah cara pandang dan cara kerja kami dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pendidik dan peserta didik. Platform mereka Merdeka Belajar yang kami luncurkan pada awal tahun ini, sebenarnya kami rancang untuk memenuhi kebutuhan guru akan ruang untuk belajar, berkarya, dan berkolaborasi. Platform tersebut kami buat berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, bukan berdasarkan keinginan kami. Ini adalah perubahan besar cara kerja pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam platform Merdeka Belajar, guru bisa mengakses modul pembelajaran dengan gratis, mengunggah dan membagikan konten-konten praktik bagi pembelajaran, dan terkoneksi dengan rekan sesama guru dari daerah lain. Guru di Aceh sekarang bisa belajar dari guru di Papua. Guru di Kalimantan bisa menginspirasi guru-guru yang ada di Jawa. Saya berterima kasih kepada lebih dari 1,6 juta pengguna platform Merdeka Mengajar. Yaitu para guru yang mau mencoba hal-hal baru
yang tidak takut untuk berinovasi, yang sadar dan paham bahwa sudah tiba waktunya untuk bertransformasi. Kami juga terus membuka kesempatan bagi para guru untuk mengikuti program guru penggerak yang berbeda dengan program pendidikan yang ada selama ini. Program guru penggerak bertujuan untuk menghasilkan generasi baru kepemimpinan pendidikan Indonesia. Mereka adalah guru yang menomorsatukan murid dalam setiap keputusannya, yang mampu menjadi mentor bagi guru-guru lainnya, dan berani melakukan terobosan-terobosan dan memperjuangkan yang terbaik bagi muridnya. Inilah generasi baru kepala sekolah dan pengawas. Sekarang sudah ada 50 ribu guru penggerak, dan tentunya kami masih akan terus mendorong agar makin banyak guru di seluruh penjuru Nusantara menjadi guru penggerak untuk memimpin roda perubahan pendidikan di Indonesia. Saya sangat berharap agar seluruh kepala daerah dan segera dapat mengangkat para guru penggerak untuk bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, para inovator di sekolah dan di lingkungan sekitar. Begitu pula dengan program persiapan calon guru masa depan kita, khususnya melalui transformasi program pendidikan profesi guru prajabatan yang kini berorientasi pada praktik pengalaman lapangan, mengedepankan metode inquiry dan membiasakan guru melakukan refleksi. Inovasi lainnya adalah kini perkuliahan PBG jauh lebih terintegrasi dengan sekolah, kampus dan masyarakat melalui sistem digital. Semua ini bertujuan untuk melahirkan para pendidik sejati yang profesional dan adaptif, yang terus memprioritaskan kebutuhan peserta didik, yang selalu bersemangat untuk berkolaborasi dalam berinovasi. Saya pun selalu yakin bahwa ide-ide yang brilian perlu didukung kesejahteraan para guru. Untuk itulah kami saling juga terus memprioritaskan pengangkatan guru honor sebagai aparatur sipil negara melalui seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya tidak menutup mata bahwa memang masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam program ini. Karena itulah semua dari kita harus bergotong royong agar target kita yaitu 1 juta guru diangkat sebagai ASN P3K dapat terwujud. Ibu dan Bapak guru yang saya hormati dan banggakan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyamakan arah perjalanan kita menuju satu tujuan bersama, yakni pendidikan Indonesia yang maju, berkualitas dan memerdekakan. Terus bentangkan layar kapal besar ini tanpa kenalah. Dengan serempak dan serentak kita hadirkan inovasi dan transformasi, mewujudkan merdeka belajar di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 25 November 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Namamu.
Ooh.